Pengen bikin bentuk di Photoshop, tapi kok nggak ada garis pembangunnya? Gimana nih? Mari kita bahas. Sebelum dijelasin lebih jauh, sebaiknya pastiin dulu driver VGA-nya udah paling terbaru. Cari nama VGA-nya. Ingat, selalu download di situs resmi. Terus install sampai selesai. Sekarang buka lagi Photoshop-nya. Terus kita coba. Oh, tentu saja masih belum bisa. Ayo kita cek pengaturannya. Wah, error nih. Kita benernya di sini pertama itu tekan Windows plus R biar muncul ginian. Terus ketik rect edit. Nanti bakalan muncul pemberitahuan. Setuju aja. Oke, kita tutup dulu ini. Pertama kita hake current user, terus software, scroll bawah, Photoshop. Berhubung ini cuma ada satu, jadi dipilih yang ini. Buat yang ada banyak versi Photoshopnya, coba klik foldernya dan cari yang ada macam-macam file seperti yang ada di kotak merah ini. Terus samain. Habis ketemu, klik kanan terus new di Word 32 bit. Lalu ketik override
physical memory MB, persis seperti di gambar. Klik kanan modify, pilih desimal dan masukkan jumlah RAM kalian. Cara tahu jumlah RAM-nya adalah tekan Windows plus R lagi, terus ketik dxdiag. Oke, ini di kanan kiri jumlahnya sama ya, 4096. Terus oke, mau tutup atau minimas, terserah kalian. Lalu restart Photoshop-nya. Langsung kita coba. Udah bisa tuh masuk menunya. Yang penting sih VGA-nya kedetek. Ayo kita cek garis pembangunnya lagi. Oke, akhirnya udah muncul tuh garis pembangunnya. Cukup sekian solusi di sini. Semoga bisa membantu kalian dan sampai bertemu selanjutnya. Bye.